Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nadella Harmonisha, NIM 19220108 dari kelas PAUD 1 angkatan 2019 Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya mendapatkan tugas yaitu membuat percobaan sains. Di sini saya mengambil percobaan fisika yaitu membuat kinetik gas. Yang pertama ada lilin, piring, koin, korek gas, dan air yang berwarna. Kinetik gas digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat gas dan bagaimana partikel-partikel molekul berinteraksi satu sama lain. Jadi, jika lilin ditutup dengan gelas, maka semakin lama akan semakin redup. Hal ini disebabkan kadar oksigen yang diperlukan tidak mencukupi dalam proses pembakaran, sehingga menyebabkan nyala lilin semakin lama semakin redup hingga akhirnya padam. Molekul oksigen yang hilang karena proses pembakaran mengakibatkan tekanan udara di dalam gelas lebih kecil jika dibandingkan dengan tekanan udara yang ada di luar gelas. Selanjutnya, tekanan udara mengalir dari luar ke dalam karena tekanan udara di luar lebih besar dari dalam gelas. Maka, hal ini mengakibatkan air yang ada di sekitar gelas tersebut tersedot masuk ke dalam gelas dan air di dalam gelas cenderung naik melebihi tinggi daripada air yang ada di luar gelas.